Nah, sekarang umurnya sudah beranjak 6 tahun. Diagnosanya tuh cerebral palsy, ada epilepsinya, ada GERD juga, infeksi kornea mata, sama telinga tidak bisa mendengar sama sekali. Dan dia makan dari bayi, dari umur 2 minggu itu cuman pakai selang aja sampai sekarang. Kalau buat harapan buat kayak anak normal sih jauh mas, itu pasti nggak bisa. Tapi yang penting dia sehat aja sih, sehat, nggak usah pakai ada demam-demaman, begini aja gitu nggak apa-apa. Yang penting dianya panjang umur aja.